Tuhan. Harap sama janji Tuhan. Jangan harap sama bosmu. Jangan harap sama orang tuamu. Dapat warisan berapa kan? Jangan harap sama manusia karena Tuhan bilang terkutuklah orang yang ngandelin manusia. Diberkatilah orang yang ngandelin Tuhan. Waktu kamu sekolah, waktu kamu kerja, Tuhan, saya punya ini 5 roti 2 ikan. Saya adanya ini Tuhan. Ini saya selain nama Tuhan. Maka harapanmu tidak akan hilang. Alkitab ini jawaban. Alkitab ini buku kehidupan. Kamu gak mau, jangan salah langkah. Baca Alkitab ini, semua ada di sini. Semua saya mau katakan, semua ada di sini. Ketika saya stres, saya bergumul, saya lihat politik di kantor begitu ngadu-ngadu siapa lawan, siapa teman. Ini Alkitab saya udah baca berkali-kali itu. Cerita Daud gak pernah meremeh, tapi waktu saya baca cerita Daud hari-hari ini, saya baca gimana Yoab, gimana Amasa dan sebagainya, intrik di kerajaan Daud. Sampai Daud sebenarnya kesel sama Yoab, dia gak bisa bunuh Yoab. Akhirnya dia bilang sama Salomo, saya bilang ya ampun, ternyata gue gak ada sebuku-bukunya Daud yang kalau stres. Makanya kalau Daud bilang, Tuhan kau bunuh banget, kau lepas aku. Daud itu luar biasa, dan saya mau katakan adik-adik remaja, anak-anak muda, Alkitab ini jawaban. Yesus jawaban kehidupan Yesus. Siapa Yesus? Apa Yesus 7 mata tahu? Dia lahir katanya Natal. Sebentar lagi kita mau Pasca. Sebentar lagi kita mau Pasca. Teman-teman kita, saudara-saudara kita di Katolik dan di beberapa kesenan mereka sudah siapin dengan Pasca. Saya rindu di kamu suku-suku siapin karena di dalam Pasca, dalam kuasa kebangkitan itu ada penuh kuasa, penuh makna. Anak-anak remaja, anak-anak muda hari ini, karena masa depanmu sungguh. Saya mau nyanyi lagu ini, lagu aneh saya nyanyi, tapi saya mau nyanyi lagunya, lagu sederhana banget. Saya akan tutup dengan ini karena musuhnya harapan itu adalah kekhawatiran. Lagunya sederhana banget. Jangan khawatir, janganlah takut, tiada yang kurang di jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, tiada yang kurang di dalam Tuhan. Jangan khawatir, jangan Yeah.